Memang saya pergi lobby tadi. Yeah. Belakang ni je. Oh. Berapa tadi? Kita sampai ke 11 lebih. 11 lebih? Ha. Ah. Mungkin saya baru selesai. Ha. Masa saya makan tu tengah ada ni washing machine. Ha. Kemudian dryer tu ada problem sikit. Banyak rosak. Oh begitu eh. Ah. Tak apalah. Dah saya janji jumpa. Tak kisah janji. Kalau kata cikgu kata minggu depan, minggu depan lah. Minggu dah sampai. Ha? Dah sampai tak boleh. Betul lah tu. Ha. Pasal nak kalau tua pun tak dapat, mungkin lain gigi ni. Ha, mungkin lain tak boleh. Ni pun guna tiuntok. Gigi teruk sini tak ada lain, ada E. Oh, tak boleh. Tak boleh. Satu bam tak dapat. Satu bam kadang tergelang, kadang timbul. Tak boleh. Hidup segang mati tak mau. Dah hilang masalah tu. Tak berapa cantik. Tapi memang lagi kadang-kadang aku kadang-kadang kalau awak Messi pun kadang-kadang kata sedap jalan dah betul lah. Tiba dah tak dapat lain dia jadi kelain begini. Banyak orang komplain Messi banyak. Messi sekarang ni ya? Banyak orang komplain. Sini Messi okey. Tapi dia tak selcom ah. Tapi tu luar okey. Ha? Tombol memang digunakan selcom. Saya yes. Yes okey ya. Tapi dia yes. Dia dekat sekolah okey. Pencawan dia kat sekolah. Di mobile okey, mobile okey. Di mobile dia pakai 09 kan. Di mobile dulu dia tumpang dia pencawan, sekarang ni dia buat sendiri. Tegu lain apa tu? Lain teh osuam jelah. Dah makan dah. Teh osuam dah juga. Jadi makan dengan tempat barang ibu ni. Ha, demo dia. Ambil dulu. Ha, baru. Jalan kang lama. Nah, kang lama. Ni abang kami si Yakub semalam pergi salam. Salam alhamdulillah. Di komando. Dah PC dah. Bekas komando lah. Ah, bekas komando. Yang mana yang cikgu hantar dalam yang agak sama di bandar tu? Tiba-tiba punya tu. Malam ya. Tadi. Malam tadi. Malam tadi. Ya. Ha. Kamal mana abang Hasno? Wallahu. Malam tadi tahu, malam tadi lah tu tak tahu. Lepas hati Zampan. Yeah. Ha. Tahu lagi sedap malam tadi lagi seronok ada. Ada apa ada pagi Jumaat ni ada. Ya. Yeah. Ha. Mana cikgu malam, dekat sini? Ha, malam ni pun ada orang. Oh. Yeah. Ramailah tu biasalah aku tengok daripada Perak. Yang di Perak Selangor memang ditunggu sini. Dia mesti datang sini. Cikgu memang tunggu sini jugalah. Ah, ha, dia orang tunggu saya datang je, dia orang nampak ah. Ya sini dekat. Ah sini dekat. Nak kan dia orang pergi sana jauh. Betul dekat. Yalah. Ini dekatlah. Ni dekat tak apa. Letak dia. Letak lepas. Okey. Terima kasih. Oh sinilah pos cikgu kalau tanya malam. Ha. Ah. Dah sewa optik. Datang tu yang Pak Mam tu. Kat belakang ni. Ha. Kau tengok naik atas ni. Ah yang nampak tu. Pohon si tu. Mesti di bandar tu ya. Tapi flat lah mesti pun. Iyalah. Ya. Ya. Sini sunyi 750 masuk semalam 6:30 lebih kurang. Ha. Lepas tu keluar Sabtu. Mhm. Okeylah boleh lah. Berapa bulan? Eh tak, seminggu. Seminggu. Mesti dapat boleh buat duit. Orang tu family ada tu. Ada orang. Dia orang mari kerja. Hah? Dia orang mari kerja. Yang geng Game Perak tu semalam datang sini ah, Ali Abis Tru tu sebelah. Sebelah kedai runcit kan? Ada. Kami tak perasan sini. Tapi dia buka pukul 6 buka. Oh, dia tak buka lagi. Buka lagi. Dia jamnya ke siang, dia malam. Sampai pukul 12 lebih. Tahu dekat nak lari ni. Cikgu dah jumpa aku. Tengok yang buka yang jumpa. Ni je kan. Pergi makan aku. Tak pergi dia ada pergi nak cari cerah apa dia nak. Cerah ah. Pergi ah. Pergi nak tanya bawa bini kali. Ha. Ha. Tak ada. Cerah ada. Dia memang orang Kedah. Yes. Dia ada WhatsApp malam, messenger pula hari. Cerah. Kenapa? Ha, ingat Kedah. Bunyi Kedah. Abang Rahim tak berlaku dah sekarang ni. Oh, itu dulu mencerita apa ni cikgu, ada jugalah tapi itulah, selulah bulan puasa tu hari je dia panggil 3 hari. Sekarang tengah ada latihan teater,
Jadi full time dia dubbing lah ahli suara animasi memang dari dulu lagi. Animasi. Animasi budak masih dia 40 tahun lebih dah. Katong betul. Budak kita macam dulu Ultraman, Dragon Ball lah, baru Jackie Conan lah. Selalu dia lah. Selalu. Itu kan. Sekarang dah slow sikit tapi sebulan 2-3 episod adalah. Ada. Ada. Banyak company lain buka kan. Wah, Ultraman. Dulu main taro lah, bulan-bulan lah, main biru lah macam-macam. Saya minat tu. Masuk suara. Oh, macam suara abang lah tu. Tapi ada part-part dia yang apa ni, yang Captain Habaki tu. Captain, ya. Rasa. Detective Conan. Ada Detective Conan yang pakai raincoat, penyiasat yang raincoat ada misal tebal tu. Warna orin baju dia kan, ada kopi. Bekore. Ya, tapi apa sah dekat datang mereka tu dia apa tarik bendera tu balik. Itu yang beli tu. Itu salah dia orang. Salah pasang. Mungkin salah pasang juga. Reser. Reser. Kelang kabut dari bau terbelasan bendera tu balik kan. Tapi siap lah kena belasah yang tarik bendera tu. Ada video dia kena belasah. Tengok muka mana tu dia koyak kan. Tak. Nya tarik benda 16 ke dia punya bos lah. Yang terbalik tu kena yang tarik benda tu. Kena punya pak. Belasah balik nak buat dia. Boleh belasah. Askar tu? Askar. 16 dia punya belasah dia. Tapi benda tu kecoh. Ya. Dia benda masuk dalam TV jadi kecoh. Benda tu kan. Bahawa dia pun. Kadang-kadang dia nak cari siapa yang rakam dia benda belasah. Askar kan standard belasah tu. Tapi dia rakam tu. Dia dengan dia, standard dia. Standard dia belasah dia. Yang rakam tu cuma rakam. Dia ni marah. Sebab. Sebab. Yang rakam ni tak boleh cakap apa. Memang orang akan ambil. Jadi tabiat. Semua dah ada. Dia tak boleh nak buat apa. Orang nampak yang pelik lagi nak ada rakam. Rasalah tu. Kalau zaman tu M dulu lama dah kena. Kena. Kerana menajik. Tajik lah kita. Ya. Tu N yang selamat. Kan dia kata apa? Dia besar. Dia pegang semua. Tak, kalau zaman dia tu ada ni, jatuh lama dah dia. Tak dapat 22 tahun. Ya, betul. Zaman ni zaman Najib. Najib lah kita. Dapat orang tahu dia kan. Tunjuk lah dulu mana pun dia entah. Pasang pedalaman betul yang entah. Duka tu pun. Yang dalam grup yang baru hantar, cikgu hantar buai yang budak. Dapat berjumpa dengan bagaimana Imam Suha tu. Imam je? Imam jemputan. Tapi dia ada select pasal ada. Dia ada tiga audio. Yang pertama jumpa Suha. Yang kedua pun jumpa Suha. Jumpa Hitam. Yang hitam ketiga lah. Sadatina Fatimah. Tapi setiap audio tu ada binatang. Maknanya ada amalan yang dia sebelum ni. Amalan tu yang mengganggu tu. Dah masuk dalam jazbah dia tu. Yang mula-mula dia nampak saya pegang kuda. Tu dah jatuh dah. Tapi memang masa tu jumpa Rasulullah. Lepas tu ada seorang lelaki lagi pegang anjing perempuan. Dia kata, Latak Ayat tu saya angkat lah. Tapi dia kena mandi taubat. 7 biji limau. Yang semalam pun nampak badak. Jadi jumpa saya dengan Fatimah. Tapi badak tu termasuk juga. Ganggu lah. Ganggu. Tu saya kata, ustaz ada amal apa sebelum ni? Yang tergerak tu lah. Yang dia ambil dengan wak dia tu. Dia kata, ustaz stop dulu buat amalan tu. Buat yang ni. Dah lepas besok, dah kemal ni, nak ambil balik pun tak apalah. Yang amalan tu yang ganggu. Gangguan Mula-mula duit. Yang bini saya tak ada buat amalan pun. Dia mimpi cikgu. Dia tabi'ah apa? Tabi'ah apa? Saya pernah tunjukkan dia. Dia cikgu. Dia bawa lah. Dia cakap dia mimpi cikgu. Dia mimpi cikgu, lepas tu dia nampak ada orang lelaki naik kuda. Lepas tu cikgu cakap ke dia tu lah nak kenal Rasulullah. Dia tunjuk dah. Tapi dia kenal ada orang yang naik kuda? Dia tak kenal. Dia cuma dia tengok. Jumpa putih? Tak, dia pakai baju perah. Baju perah?
naik kuda. Sebab dia tengok gambar, tengok video saja. Dia tengok video sebelum-sebelum ni. YouTube dia dah tengok. YouTube. Tapi bini dia tegang. Tegang. Tu yang pelik. Yang Abang jalan ni tu lagi lah 20 tahun lepas. Dia kata saya cari cikgu ni 20 tahun yang lalu. Kata abang ni biar betul. Saya dulu muda, badan kurus. Yalah betul lah. Mana ada janggut lagi. Kalau ada pun belum pahak je. Saya kata lepas tu dia kata bukan muka dulu cikgu, muka sekarang. Muka sekarang. Saya buat apa dah mimpi abang? Dia kata cikgu suruh saya belek kitab. Lepas tu dalam kitab hijau tu ada selawat ni yang cikgu bagi ni. Sebelum tu ha, saya pergi jumpa guru pondok. Saya tanya pasal selawat ni, guru pondok semua tak tahu. Memanglah selawat ni mana ada yang kitab. Dah bagi kat Abang Rahim? Jadi belum, saya tak bagi. Forward kat dia. Nanti kalau dah dia BA dengan cikgu, saya bagilah. Sebab saya tak berani nak bagi. Betul-betul. Belum ber-BA lagi. Sebab dia datang ni, kejap kita BA. Boleh-boleh. Lepas tu, dia pergi sampai ke Langkawi. Dia cari orang yang mengajar tu muka saya ke tak. Dia bukan tengok konten isi tu. Bukan dia dengar konten tu. Tengok yang mengajar tu sama macam muka dan mimpi tak. 20 tahun dia mencari. Last kali jumpa dengan YouTube. Dia kata ni lah orang dalam mimpi aku. Dia datang awal. Dia dapat tu awal lah. Yang lain tu jangan cerita lah. Memang sebelum datang tu dah mimpi dah. Panggil tak semasa tu. Yang Mak Anas tu lagi lah. Dia kata saya mimpi tapi saya tak tahu lelaki tu siapa. Rupanya cikgu. Dalam mimpi tu saya pakai baju apa? Baju yang cikgu pakai sekarang. Baju ni saya kata baju kerja ni. Baju apa long sleeve warna purple ni. Dah duduk tergantung orang rumah saya ayah lama dah. Jadi saya tak tahu nak pakai baju apa. Pakai yang tergantung ni lah. Tak sangka pula. Dan kebetulan dia pakai baju tu dalam mimpi tu je. Orang Ta'ala punya kerja. Betul. Kalau kita ikut fikir memang tak lepas. Memang tak lepas. Kerja dia memang kerjaan dia. Kejadian akan datang. Akan datang. Sebab ceritanya sekali kon tu, sekali orang Ta'ala kon tu, semua dah siap lah. Uni juga neraka dah ada dah. Siap dah. Cuma kita ni wayang kulit je, bukan ada apa pun. Kita ni apa afa'ah dia je. Kita melakukan balik watak. Dah siap. Macam tu lah saya cakap dengan grup. Abdullah bin Ubay bin Salum tu kan, yang Ustaz Dodonia cerita kan. Dia kan melakukan watak bapak munafik. Kan di, Rasulullah apabila tahu dia meninggal, Rasulullah pacu kuda. Lepas tu dia pesan dekat sahabat tu jangan tanam lagi. Maknanya dia ada benda dia Rasulullah nak buat tu. Sampai-sampai Rasulullah suruh keluarkan balik. Lepas tu dia ludah dalam mulut kawan tu. Kalau ikut logik, dengan apa Ummu Aiman yang minum air kencing, lepas tu ada sahabat yang minum darah bekam. Dan pada pendapat saya, dia takkan kena seksa. Sebab Alio dia campur dengan Alio Allah. Betul lah. Mana api nak kena sentuh. Betul. Memang takkan sentuh. Jadi watak Abdullah bin Umar bin Salum ni, macam director filem. Kau Eskadar Isman, kau Mahmud Ju, berlakon watak antagonis. Dia letak dah siap. Jadi dia patuh lah kepada skrip tu. Betul. Macam Azazir tu kan. Dia tahu yang asal tu. Aku tidak menyembah kecuali kepada Allah. Aku tidak menyembah kepada Adam. Kan dia bukan tahu yang asal. Jadi dia taat dalam melakukan watak antagonis. Jadi orang nampak yang watak jahat ni tak betul lah. Pada pandang situ. Padahal mana kesempurnaan Muhammadnya? Kalau semua baik. Kalau baik saja, tak sempurna lah Muhammad tu. Tak ada yang buruk. Jadi orang tak pandang situ. Kalau cerita juga, kalau tak ada watak antagonis, tak hiduplah cerita tak tu. Tak adalah kisah kita pun. Hero dia jahat dia. Pelok dia tu tak menjadilah. Dia punya klimat, anti-klimat tak ada. Abang tahu lah, abang lagi tahu. Dah keluar lama.
yang cerita lain yang berubah dah, cerita muda-muda dah dijam. Abang filem paling top filem apa? Filem tak ada, filem dia dulu aje, macam 2-3 filem dia dulu aje, tapi yang startnya memang dia punya drama dulu lah. Ah, drama. Dia pada RTM tu, dia punya drama Ikan Putih, dia ekstra masuk teater. Apa tu? 2 tahun lepas dah macam show brother lah, HVD dipanggil satu company Cina ni buat drama dah macam kelang dah produk buat banyak. Satu hari sampai hantar kat SM, sampai sekali dia hantar pakai troli lah senang. Troli. Wah, drama ni dah masa tu arwah apa ni tu, tajuk apa tu? Macam-macam dia tajuk. Pendekar lah, komedi lah. Zaman Mamat Rahmat lah. Masa tu Menteri Penerangan zaman itu. Jadi dapat kontrak ni dia, Cina ni dapat kan. Tapi ada dapat antara orang kita juga. Lepas tu dia dapat banyak projek tu. Cerita dia tak ada apa. Cerita tu pun sebenarnya dia beli skrip Hong Kong. Dia beli skrip Hong Kong tu dah tak pakai dah. Dia orang dah shoot kat Hong Kong. Skrip tu Cina sana simpan. Sekali datang ke HBD tu pakai kontena lah kan. Jadi nanti dia translate lah cerita tu. Kalau ada kebudayaan Cina ni dia ubah sikit. Ubah sikit. Cerita tu yang di shooting tu. Cerita tu itu cerita pendek, orang malas tengok sebab silatnya dah macam kongku semua hilang Melayuan dia kan. Yang si apa kereta sebut mah tu. Itu orang kita buat. Yang kita. Itu silat yang mana? Yang kita yang mana? Kita pendekar yang dulunya Spectra lah apalah. Itu pendekar tu saya tak terlibat banyak. Bukan Zaidi yang jadi silat gayung tu. Dia berlakon. Masa pendekar dulu dia itu kulit hitam kumal yang jadi berlakon tu kan. Oh ni awal lagi. Ni sebelum maknanya. Apa berlakon macam tu? Sebelum itulah, masa itu Raja Azura. Raja Azura. Kan? Lepas tu anak Nola Ramli, siapa nama itu panggil boy Rosli. Zaman tu. Raja Azura tu saya ingat. Zaman tu. Petang-petang je ada cerita pendekar, dia pakai pagoda lah apalah kan. Jadi orang banyak tak apa-apa. Itulah kebudayaan tu cerita tu Hong Kong kan. Jadi budaya tu dia alih balik je. Masa dia terbang-terbang tu mungkin apa, nampak tali pakai kot. Tali, pakai apa, tali tu tak nampak dia. Tapi ala Hong Kong. Boleh melipat-lipat atau udara. Kompu boleh melipat-lipat gulung-gulung atau udara pula kan. Jadi dia orang kulit, dia orang bantai lah. Dia tak keluar lagi dah. Keluar, tapi bila Tomat dah tak ada, dia orang tak dapat kontrak tu. Tapi Cina meniaga dia sampai dia keluar juga. Kontrak tu. Tak sambung. Tapi Cina ni meniaga lain macam apa ni, jenguk dia sampai ke beberapa negara, dia hantar drama bersiri ni. Dia pandai. Sampai Hong Kong kita cakap Cina, dia dubbing orang sana. Cina kepala otak dia lain. Sampai Arab, kita cakap Arab, dia dubbing orang Arab. Kita cerita pendekar tu. Mana market dia luas? Market dia luas, 100 beberapa negara. Ini dahsyat. Dengan filem sama juga. Drama yang sama, dah tayang tempat kita dulu. Dia hantar keluar tu, dia alih suara. Dulu dia tayang, dia beritahu kelakar. Apa ni? Siap wasan jaga Cina, keluar kereta jaga Cina. Dia dah dubbing sana. Alih suara. Beritahu lah yang apa nampak. Kan datang semua ada kemuskilan. Cerita lah. Duduk sini, Pi. Masa jumpa ni lah nak tanya soalan tu. Pi, duduk sini, Pi. Dekat sikit. Ya, masa apa juga. Dekat itu. Dekat sikit. Kisah mimpi je lah. Dekat sikit. Kena cerita lah. Kat Rahindo. Dekat. Kat Rahindo. Nak banyak dalam mimpi. Kalau nak kenyataan. Dia tak datang dalam amalan, datang dalam mimpi. Mimpi pun kena pakai juga. Betul juga. Mimpi dia. Ni lah arwah ayah saya. Dia macam nak menyiasat lah apa benda yang korang belajar. Dia tanya alam saya di sini. Dia ada beradik kan? Arwah ayah ni alam buka kitab, alam milik lah. Apa alam juga arwah ayah ni angguk. Lepas tu dia baca doa, lepas tu selawat Nabi terus saya naik atas awan tu. Angkat awan dan boleh nampak lah 3 lapis awan. Lepas tu mata berdada rasa sebab menangis. Dia macam teringat Rasulullah tu. Lepas tu rindu lah pada saat rindu. Tak kira nak datang. Sebab dia menangis. Bangun tidur pun tengah berkenal. Biar mata lah. Nangis. Terus
gila. Rasa lagi lah. Lagi apa? Ada sedar tu masih sebab tu ada lagi lah. Masa tu saya tak angkat lagi lah tak ya? Itu hari dah ada? Dah. Dia orang belum. Dia orang tak buat amal. Patut pergi sini lah. Tak dulu buat tapi dulu lah. Tak dia tak buat lagi. Selawat-selawat biasa. Tak apalah kali nak buat pergi sini. Sini membu sini 1000. Tu kesan daripada bai'ah lah tu. Daripada bai'ah tu. Bagi tahu dia orang buatlah perlahan-lahan. Abang ingat. Ya. Baca Al-Fatihah sekali, selawatnya 10 kali. Baca Al-Fatihah sekali ya? Selawat 10 kali. Siap kita. Selawat 10 kali ya. Saya berhasilkan ucapan dia dahului kepada Abah Rahim bin Kidul. Kidul. Cakap kau bintu. Saya terima. Bintu saya terima. Ada rasa apa? Ada macam jarum. Ada. Karen. Yelah tu. Cantan transfer amalan. Aura. Baca pecah sekali selawat 10 kali. Okay, ini saya bayar hantar kad cuma dia ada lebih milik tu kepala kepada Ayub bin Abdullah. Okey, itu saya pula. Baik kali kedua. Izzat malam kali keempat bayar. Orang Ma'ah dia tumpang juga. Pasal tu hari ramai-ramai. Ramai-ramai tu tumpang. Tak puas hati. Dapat je. Dapat je. Ini saya baik hantar kat Nacaban dia ada lebih milik Tuku Paluk pada Abang Jamadi bin Abu Bakar. Kau beli tu. Ya, tu kau jauh. Lain ya? Seorang lain. Tengok. Lain je ku. Biji nangka naik. Biji nangka. Macam ucu tuan dengan abang tu lah. Ramai tu. Satu rumah. Aku pun bagi yang ujung tadi. Seorang dia lain. Dia mecah. Dah lalang sampai. Sampai ke kepala ni. Bismillahirrahmanirrahim. Wahdi tu. One by one. Oh ini pun. Alhamdulillah.
Ya, ini saya bagi hantar kat Najaban, dia hadap lui email patut kembali kepada Muhammad Muhammad Faizah bin Said. Rasulullah datang. Amin. Lepas tu dia sebab Rasulullah ada tepi tadi sebelah kan, sebelah dia. Dia muncul Rasulullah. Lepas tu dia menangis. Saya nampak. Baik-baik muncul Rasulullah. Yang baju selama tu, saya jabat tangan dia salam. Keluar dia sekat ni, pakai baju seragam silat. Kata abang ada belajar silat. Mau ditanya ya? Saya tanya dia. Oh. Dia tu betul. Rapi pula. Ski dia lah. Rapi dia. Dan dah belum lagi. Rapi. Pusing sini. Lagi sekali ramai-ramai lagi lah dia. Dasya, dengan ini saya berhantarkan Najaban dihadap orang yang menjadi kepada Muhammad Rafi bin Sa'id. Dia beli tu dekat. Terima kasih. Saya juga hantar angkat. Saya pula. Itulah tak ikut apa? Itu nak dajir. Lima. Sini. Tapi gangguan dia besar. Naik sini. Tapi gangguan dia besar. Dah lawak terhina macam ni, nak buat pula lagi pula je rasa lain. Itu bila saya buka dengan buku, bila Alang tukar duduk atas katil dia pula, Alang buatlah selawat Nabi Anwar tu. Tapi tak berkira lah. Sampai kena terlelap. Bila berselawat, maki tu tak ada. Bila berzikir, maki tu dia keluar. Yelah. Itu masa kena tu. Dia memanglah Allah ni baik buruk pada dia. Jadi, kalau Muhammad ni mahmudah aja sebab terpuji. Lepas habis tu tidur. Sebab dah lama tak berkontak, saya malas nak WhatsApp dekat cikgu. Rasa malu pada sebab ya Allah, cikgu dah suruh pindah letak air kelima. Tapi kenapa baru letak air kelima sampai ke sini tu? Sini gangguan pula. Memanglah dia nak naik lagi, ada dua lagi. Lepas tu, cuba repeat tak sampai. Jadi saya stopkan dulu. Lepas tu bawa selawat. Buat selawat dulu semua tu. Bila dah tuan mula saya tidur. Tidur tu. Mimpi tu saya di satu sungai tu. Sungai tu air. Elok tu sungai tu. Tak tahu lah macam mana. Yang tu bab kata elok lah tu. Lepas tu wajah yang perempuan cikgu pun hantar dalam grup yang dulu tu ni. Wajah Sadatina Aisyah. Pipi merah tu. Wajah tu muncul. Tapi dia dalam bentuk bukannya berwarna lah. Hitam putih. Hitam putih lah. Ya. Macam tu. Dia dah habis wajah tu keluar. Macam biasa lain tu. Lepas tu berminggu-minggu tu saya pun buat tetap selawat tak. Jika tu saya tak buat lah. Alam tak buat lah. Kalau nampak tu naik sini lah tu. Dua. Sebab kena yang macam tu yang Allah takut tu. Sebab cikgu tu suruh lawan. Bila dah tak memaki hamun dia keluar. Apa biar dia dia maki hamun. Letak dia lah. Takut berdosa pula. Tak ada. Dah dia bunyi dalam. Dia berlawan dalam tu. Lepas tu dia nak ubah dia supaya. Mimpi kan apa tu.
ular. Ular besar ni abang anak saya. Lepas tu datang ular kecil dua ekor. Dia yang membantai ular. Ular besar tu. Lepas tu saya terkejut. Apa mimpi aku nilai macam pula. Dia kata kalau mimpi baik ayah wanita tak berapa bagus. Tapi dia kena nafsu yang besar tu dah kalah. Maknanya benda tu dah jadi kecil. Ada sikit je lah. Sudah kuat. Luar dua ekor tu bunuh bagi dia mati yang luar besar tu. Tapi aku tak cerita dengan Rafi. Lepas tu yang kemudiannya. Tadi buat kawan saya. Mandi tabak tak pernah buat? Dah. Buat 7 biji limau tu? Yang biji limau tak? Dia guna 7 biji. Bab bersuci. Bersuci tu. Yang cikgu cakap suci yang dubur. Yang pusat. Sulbi tu. Semua saya buat yang tu. Alhamdulillah. Dia jadi macam saya ni berat. Dia tak duduk pada zikir. Dia duduk pada selawat je. Tak apalah. Dia kalau tak tembus zikir, dia akan tembus ke selawat. Maknanya ada dua kaedah itu. Dia sebab saya cakap, ya Allah, kenapa bila berzikir je? Ada ngayu pada cerita dia, aku memaki-maki. Kenapa nak memaki-maki ni? Allah, benda yang aku nak buat ni. Aku dah cakap umur aku dah berapa, 52. Aku tak punya. Sekurang-kurangnya aku dapat melihat, menyaksikan, meredakan jiwa aku pun dah jadi lama tu. Betul tukar pada selawat. Selawat tahan lah. Dari selawat dia tak ada bunyi-bunyi maki. Ya, lepas ada Muhammad situ. Siapa Muhammad ada? Itulah cerita dia. Lepas tu, keluar pula selawat akhir zaman yang Buya Araji. Buya Araji. Allahumma sol Allahumma ya Ahad soli ala Ahmad. Allahumma ya Ahad soli ala Muhammad. Allahumma ya soli ala Mahdi wa Mahdi Gaya. Allah ya Ahad tu. Saya belas tu. Lepas tu yang tu syadu sikit. Tapi saya kalau dah macam tu, duit sampai saya kurang tidur lah malam. Maksud dia kalau nak sampai macam menyandar tu kan, kadang tengok YouTube cikgu. Kadang tengok tempat Kristian lawan Muslim. Yahudi lawan Muslim. Saya juga tengok yang benda macam tu lah. Lepas tu kan Buya Razi punya. Macam tu lah saya. Buya Razi tu lembut. Tapi dia amat-amat juga. Tapi cakap aku seronok, dia pun tengok benda-benda ni. Tapi kenapa lah dia tak sampai ke benak betul tu. Macam tu lah. Kadang kita dia tengok kadang-kadang kawan macam Abang Rahim ni, kita kenal lama. Aku cakap, ya Allah, macam kita nak menyampaikan sesuatu dekat dia, bang. Lebih baik kita pergi satu tempat, cari era macam mana kita nak balik besok. Saya sampai kat dulu, abang minat tak? Abang minat, abang tengok lah dekat Encik Gunung. Abang tengok, kalau setuju dengan apa yang dia kata, kita pergi. Ini Abang Rahim tengok dulu. Yang tu dia pun belum minat lah. Dia tengok video cikgu lah. Saya nak menyampaikan betul-betul kan, takut kita nak buat kita tak berapa pandai sangat. Macam tu kan. Baik, dengar je dulu. Kan ni ada titok, titok lagi pendek. Jangan dah potong. Saya lebih jumpa dengan alam ni. Kami banyak cerita benda ni aje. Kita nak cari-cari. Jadi kita tak, abang aku nak buang tempat, kita tengok tak video. Kita nak tak video-video tu. Jadi sebelum kemari kami merancang nak datang, minggu lepas tu. Jadi satu ogos. Pasal kita ada buat program. Program. Jadi 2-3 malam lepas saya dapat satu minggu. Rumah saya tu tinggal berdua dengan anak. Rumah tu jauh di Pulai kan. Rumah tu sepah lah. Tapi pada malam itu, mimpi 3 hari lepas tu. Bilik tu bersih kemas je. Malam bilik yang saya tinggal ni, memang belum ni bersepah lah kan. Jadi masa merancang nak pergi dalam 2-3 hari tu, dalam mimpi tu bilik saya duduk tu kemas. Cantik, kusik. Mani nak sedia terima barang elok lah. Dulu macam saya ni alam kan duduk seorang, duduk dalam bilik seorang. Tak ada gangguan, syok lah nak buat benda ni. Habis menyaga ke apa, balik yang mani kan orang juga. Hari ni aku nak balik, aku nak buat ada urusan aku kat dalam bilik aku nak buat. Yang tu buat dikit lah takil tu. Yang sampai kat lima tu yang sama tu. Yang maki-maki tu yang tu kalau sebab saya cik Kumar pernah pesan, kalau iblis dia datang bentuk dia menyamar jadi orang tua tu, kita dia tak nak peduli dah sekarang ni. Tapi buat kita menyebut tu, kita takut bersalah, takut betul. Dia dalam tu dia lawan. Sebab kita dah tongkat lah kita dan sakit-sakit duduk terbalik macam ni kan, kita buat lawan kiri. Kan dalam Allah, dia nak pindahkan ke sini dah. Allah dah cantik dah matuk ke sini ni. Babi kukimak, dah babi kukimak. Tu macam mana nak buat tu? Tu saya jadi bimbang tu. Tu aku stop.
Sebab cikgu cakap kalau cahaya datang tu, kau jangan buka mata. Boleh buta mata. Kan? Aku nak bertemu benda tu juga. Memang hati tu nak sampai tu. Ya Allah, kenapa tak sampai kat sini jadi dia? Lepas tu saya stop tu. Takut ni lagi melarat-larat nanti aku lagi bertambah dosa. Dah lah kita ni buang amalan yang baik-baik. Baru nak belajar cuci-cuci diri. Kan? Lepas tu kan baru nak cuci lagi bertambah. Kan dapat cuci lagi kotor. Tu saya pegang dekat Selawat Nuri Anwar tu. Tak apalah. Sebelum nak buat tu zikirlah tak itu. Mandi yang 7 biji limau pula. 7 biji limau. Tak ada najak. Dalam jap. Kemudian baca yang 3 ayat tu, 3 jenis air tu kan. Air zam-zam, air biru, air apa nurullah. Kemudian lepas baca semua tu, baca Al-Fatihah sekali, selawat 3 kali, minum sikit air. Minum air tu. Air selebihnya tak dalam baldi. Betul tu nak masuk dalam dubur sekali ke tak ya? Ke luaran aja tu. Yang tu luaran lah. Kiram je lah. Sebab kita nak bagi tercabut benda tu. Ada gangguan sikit tu. Itulah sedap. Dia marah. Marah abang Alam berzikir tu dia marah. Dia mimpi dengar suara Rasulullah. Dia boleh buat tak? Tapi bukan Rasulullah, dia nak tanya Rasulullah. Suara ke lah. Suara. Dia bersuara. Tapi gambar-gambar siapa? Dia tak ada gambar, dia suara. Bersuara tu... suara tak boleh kalau ikut. Tak boleh. Dia kalau Rasulullah ni sama ada muka kita atau muka yang sahabat tengok. Kalau muka kita sekalipun Ustaz Maizat kata dikira Rasulullah. Sebab Rasulullah ni bersifat kamalat. Kesempurnaan. Maknanya mengenal diri dia tu. Maksudnya kalau suara tak dipakailah. Memang kena ada pengakuan. Kita nak pengakuan tu. Yang maksud Yub ni, dia buat amalan. Bila dia buat amalan, suara dengar? Suara tu bisik. Bagus, amalan yang kau buat ni Rasulullah punya jalan. Betul. Dia tak dia report lagi saja tak? Dia tak bagi tahu. Abang Allah duduk latak di mana? Dia tak dah duduk atas latak lagi. Saya buat itu, nanti dua. Lepas cikgu saya angkat, saya tak buat apa yang ada. Nombor lima. Lima? Yang kata. Belas kali lima tak? Saya tak buat pun. Lima dia tak buat lagi. Saya buat satu. Tak, ialah saya suruh saya kat sini tak? Naik sini. Kena. Dia cantik. Sebab dia kata dia terawih. Bini dia tunggu. Dia kata bilik bercahaya. Bini dia nampak? Bini dia terang mata. Lepas tu cuma dia cakap saya. Dia cakap ini barang dia ingat dari Rasulullah. Dia cakap tu saya nangis. Ada suara tu. Suara tu cakap ini barang dari Rasulullah. Memanglah tu amalan Rasulullah dalam Gua Hira. Yang Jibril bagi. Itu yang dia sampai kat cikgu mantu pasal suara tu lah. Rumah nampak dalam bilik tu bercahaya masa awak berzikir. Yang dulu yang kau cerita tu. Dulu tu belum baik ahli cikgu. Belum baik ahli. Tak apalah naik sini lah. Dekat ni duduk dekat Nanda. Dia ada nafsu natikah. Hindu tu Nabi Ashabi punya jalan. Tapi dia biasalah dia boleh masuk terpesong. Sebab dia menjisingkan asma usna tu. Semua agama tu semua ada nabi-nabi. Kalau Buddha tu Zeki Peli. Orang yang tak faham dia. Orang tak faham dia ingat Islam je. Islam tu pun ada agama-agama. Setiap kaum tu ada nabi. Zarathustra, Zoroaster, Majusi tu. Saya setiap masa saya selawat. Sentiasa berselawat. Atau selawat kat mana-mana. Satu hari tu antara sedar dengan tidak lah. Saya dapat tengok muka saya. Saya jumpa. Yang muka cantik. Muda dalam 30-an. Bercahaya. Bercahaya. Air bersih. Air tak pernah report ke saya? Tak pernah report lagi. Naik pergi sini dua. Dua. Dua jari bawah sini. 5,000 1,000. Saya senang je saya ada report saya angkat tu. Kalau dulu kalau holiday dalam kelambu. Masa suluk 40 hari. Siapa mau 40 hari? Sekarang ni mana ada 40 hari dah. 20 hari pun dah tak ada. Kalau dah terjahit tapi, buat pun 10 hari. Saya tengok muka saya tu apa macam bersih ni je bersih. Besok nak balik, nak meninggal, ikut diri tu lah balik. Itulah Tuhan kita. Tuang pada diri kita. Kita ni ikut muka dia lah. Bukan payah apa benda ni. Tapi saya dah jumpa lah benda tu. Alhamdulillah lah, taklah tunjuk tu. Pasal penerangan tak ada di sini. Betul macam orang tak tahu. Penerangan macam ni dia sampai. Kita, kalau macam cikgu dah sampaikan, kita balik dah boleh berfikir, okey benda ni. Saya tak gantung. Kita boleh lalu pula benda ni. Kalau saya buat ustaz apa,
Haji Sari mampoi. Peneo. Eh, yang di Syahri dia banyak ni. Gantung. Gantung. Jadi yang di Syahri dulu. This time macam tu. Kami pernah sekali dengan dia dulu. Haji Nak dulu ada dua kali datang kedai. Lepas tu saya ada panggil dia buat ceramah dekat surau rakyat tempat saya tu. Dia buka ni lah tentang Haji Syahri lah. Dia mungkin lah orang tak gali dekat dia, mungkin yang rapat dengan dia pergi. Tapi hari dia, yang dia buat ceramah tu aku ada lah. Dia bercerita lah untuk mengenali dia. Dia mungkin kita dia macam untuk orang akan pergi ke tempat dia. Tempat dia. Tempat dia nak tahu lanjut kena pergi tempat dia. Maknanya cerita dia kita tak dapat. Dia tak ada kedudukan dia. Tak dapat lah. Ya, dia digantung. Saya bagi teguh. Saya tak ada sembunyi dah. Dia punya tu tak ada. Keputusan tak ada. Tak ada. Kalau keputusan kena pergi tempat dia. Kat mana betung apa? Betung. Dia buat macam jadi chain dia. Chain dia. Dua kali datang. Tak jadi apa cikgu? Balik. Tapi banyak orang bersuluk apa semua. Cuma pergi kena pergi tempat dia lah. Saya ni tak kira kedai kopi saya buka. Cikgu Man ni tu roja je kata okey. Tapi kita kat cerai je. Cuma tu kat Kinara tu. Kat apartmen apa askar tu. Askar. LTL tak. Apa? Ampan. Bukit Jalil. Bukit Jalil. Ya ni balik buat rumah, balik buat sendiri. Tak ada orang paksa. Kalau sulu tu ada orang paksa. Mana kita kat cerai lah. Baru tengok, cerai Cikgu Man pergi ambil kereta dia. Kita kat rumah akak tu. Akak tu. Tu akak tu ajak pergi pula Melaka. Akak tu jenis okey, sihat pun. Akak tu masalah dia, problem dia. Dia banyak nak tanya gitu. Tapi sebab kita orang ramai. Dia jadi segan. Lepas tu dia kata, cikgu ni kita banyak, siapa nak terang pada saya. Sebenarnya benda ni kalau kita berzikir dapat jawapan dalam berzikir tu. Dia bukan jenis baca kitab benda ni. Benda ni tarik batas beh je. Allah Ta'ala sendiri mengajar. Rujukan baca. Kitab tu kita nak matching je. Dengan amalan dengan kepahaman sama tak? Ini saya suruh dia selawat. Selawat sibu-sibu selawat. Kerana sibu saya suruh selawat habiskan. Sampai 40 hari lah. Saya cakap dia, saya main cakap je. Selawat ni sibu yang tinggal lagi. Sibu sampai 41 hari lah. Dia sampai 41 hari dia mimpi. Orang cakap Rasulullah nak bimbing kau. Direct Rasulullah? Ya, Rasulullah cakap Rasulullah nak bimbing kau. Aku suruh selawat lah. Sibu sehari jangan tinggal. Dia buat apa 40 hari, pipi Rasulullah nak bimbing. Maknanya Rasulullah ni cakap? Tak, dia tak dengar, dia suara cakap Rasulullah nak bimbing kau. Dia datang minta izin, Rasulullah nak bimbing kau. Maknanya dia ada Rasulullah lah. Sebab tu ulama kata akhir zaman, kalau tak ada guru, selawat je. Rasulullah sendiri yang jadi guru. Suruh yang wajar. Sebab nak cari guru payah. Sampai sekarang ini. Sebab itulah disimpan cerita tu. Sekali terjadi peristiwa Isra Mi'raj, Rasulullah bagi tahu kat kafir Quraisy, dia ni Isra daripada Masjid Haram ke Masjid Al-Aqsa. Lepas tu Abu Lahab, Abu Jahal pergi ketuk rumah Abu Bakar. Kau tak nak saya tahu cerita, orang dah bising-bising. Muhammad pergi ke Palestin dalam masa satu malam. Kau percaya? Lebih pada tu aku percaya. Lepas tu dia pun jumpa Rasulullah. Tanya, ya Rasulullah, bukan aku tak percaya. Aku percaya. Cuma nak bagi yakin lagi. Lepas tu Rasulullah bagi tahu, bukan setakat Isra' Mi'raj. Sampai ke Mustawa. Jadi apa Abu Bakar tanyalah, bagilah satu bukti
Batu Dalih nak bagi aku ni imannya Jazam. Itikadnya Jazam, Jazam yang putus. Lepas tu Rasulullah cakap, cukuplah dengan mimpi kamu ya Abu Bakar. Abu Bakar pun tercengang lah. Eh, macam mana Rasulullah boleh tahu mimpi aku? Sedangkan dia dengan rahib tu je yang tahu. Tak tahu macam mana, dah dia dah director. Dia yang tukang buat cerita. Dia yang buat skrip. Dia yang pengarah. Ha, dia pengarah. Dia watak utama macam Piramli tu lah. Ada. Ada muskil apa-apa? Muskil dia tak ada. Cuma saya nak bertanya apalah. Dengan cikgu. Segala ramalan tu nanti saya akan dapat daripada alam pun. Kalau bagi nombor saya, saya forward je. Dia masuk Abang Rahim dan grup tu. Jalanan Tengku Palu. Abang bagi nombor dekat Cikgu Man. Tahun jumpa alam ni, cerita kita orang macam tu lah. Kita pun tahu Nabi masih dah umur tu kan. Haa, iyalah. Macam nak tanya Cikgu, dua perkara berlaku. Perkara ni lebih kurang dalam 40 tahun 4 lah. Haa. Satu hari waktu tu saya bujang lah. Haa. Mimpi satu hari tu tak buat tarik satu tidur. Ha? Budang dia tidur. Dua-dua. Saya mimpi saya bangun. Ha. Sendiri. Itu yang sama. Ha. Sendiri berjaya. Dan saya tengok saya sedang tidur. Ha. Aku dalam mimpi tu. Fotonya aku. Maksudnya yang berdiri saya, yang baring saya, yang sedang tidur saya. Ha. Bangun tengok diri sendiri. Masya Allah, fotonya wajah saya foto yang sedang baring. Ha. Ha. Lah. Okey. Yang bangun saya, yang tidur saya. Ah. Yang bangun tu memang muka saya juga. Muka bersih lah, 30-an lah. Bersih lah. Muka cantik. Ah. Muka cantik. Ah. Itu satu. Dan satu lagi, saya pernah tidur di satu malam Jumaat. Saya mimpi saya berada di depan Kaabah. Oh, alhamdulillah. Dah ada di sana. Ah. Ah, maksudnya nampaklah orang tawaf apa semua, ihram apa semua. Ah. Itu je lah. Cikgu. Yang pertama tu, abang dah kira dah mengenal diri dah tu. Ah. Saya cari. Di rohani melihat di insani. Benar tapi tak mengetahui. Hanya Allah mengenal Allah. Araftu Rabbi Rabbi. Aku mengenal Tuhanku dengan Tuhanku dengan kenalan Tuhan. Maknanya bukan sebab kita buat amal. Dia nak bagi makrifat tu bukan sebab kita buat amal. Ya betul. Atas dia lah dia nak bagi. Kadang macam apa Allah yarham Datuk Ishak Barung kan, mufti kan, ada Zamri kat dua tu. Dia cerita dengan member dia ni kaki tak belih lah, kaki dakwah. Dia kata malam dia jumpa Rasulullah. Dia cerita lah abang dekat bangkar Kaabah apa semua kan. Member dia bawa pergi jumpa Datuk Mufti. Datuk Mufti soal lah, Mufti Sangor, anak ni buat amal lah apa sampai boleh jumpa Rasulullah? Saya ni mengaji sampai Timur Tengah. Saya ni mufti. Sampai sekarang saya tak jumpa lagi. Saya memang nak jumpa. Tiba-tiba anak muda ni boleh jumpa. Macam macam mana ni kata. Dia macam apa terkilat lah situ. Kata saya tak ada buat amal apa. Cuma saya kalau saya menyapu saya selawat. Saya rasa selawat tak buta. Satu lagi saya nampak orang susah saya tolong. Itu je amalan saya, dia kata. Dia kata bertuah lah, dia kata. Bukan senang nak jumpa, dia kata. Betul lah. Ha. Betul lah cikgu cakap tu, selawat tu. Memang power lah. Power betul. Jadi saya boleh tengok cikgu punya video-video tu. Ha. Langsung tengok. Belum jumpa, kita tengok. Jadi banyak saya nampak lebih ke selawat kan. Ha, selawat. Lebih pada Muhammad. Ha, lebih pada Muhammad. Ha. Selawat itulah yang saya apa. Yang saya tengok, saya rumah sikit-sikit tu. Jadi kita belum baik lagi. Ha. Jadi yang kedua tadi cikgu. Yang kedua lagi ke maknanya secara rohaninya abang dah sampai sana. Walaupun apa macam saya kan, Imam Soha tu dia jumpa saya pakai ihram. Lepas tu dia nampak saya dekat sana. Maknanya segi hakikat saya dah pakai ihram. Ah, kalau tak umrah haji. Ya tu jelah. Cuma syariat belum lagi. Tapi syariat nanti cukup duit kita pergilah. Itu dia cerita dia. Kena ikram, pakai ihram semualah. Ah, pakai abang siapa? Ah, ya. Pakai ihram? Ha. Ah. Ya, kalau tak haji umrah. Dua tu je. Mana kerani ada siapa? Kerani abang tu. Di abang yang batin. Ha. Dah pergi haji pun dah faham. Umrah pun jadi. Ha. 13,000. Masih je. Haji. Umrah. Haji. 13. Haji 13. Dulu time aku pergi 9,000 lebih. Yang cikgu ni ada yang jumpa cikgu di
Tak, Imam Suha tu yang dak Imam Muaz jemputan tu. Okay. Yang masjid tu jemput-jemput dia tu. Dia berzikir, dia nampak dia jumpa Rasulullah. Lepas tu yang kenal Rasulullah dekat dia tu saya. Saya dia kata saya pakai ihram. Ada audio yang malam pertama, malam kedua. Dia kata saya pakai ihram gitu. Dia kata tak nak kenal ni lah Rasulullah. Saya tunjuk. Apa suara saya yang bagi tahu kat dia. Dan sekala kala ustaz nak tahu ni lah Rasulullah saya tunjuk. Dia kata masa tu cikgu pakai pakai ihram. Mesti ada kat sana tu kalau ihram. Tak kira nak pakai tempat lain. Dia dia pengakuan yang kali kedua. Cara seseorang yang ni. Oh, dia lain. One by one ni dia lain lah. Ada cara. Lagi bersambung-sambung. Sambung. Sambung-sambung betul. Betul. Dia apa, cara tu dia bagi-bagi kan. Yang ni direct lah. Direct. Dia lain. Sampai sekarang ni nampak ni. Mau sebab apa dia barahin saya ni. Dia cita-cita tu macam mana tu dalam mata saya nak tidur ke berselawat ke kan bagi salam ya Rasulullah kan bagi assalamualaikum ya Rasulullah ya Habibullah ya Nabi Allah dapat selintas pun jadi lah kan nak cakap rindu kan aku membohong nak kata cinta kan munafik pula aku nampak bila dah cakap ni nak jadi menangis aku tak tahu dah cakap apa dah. Tapi tadi masa bayar di timbul tadi. Jadi aku cakap terang. Duduk atas kapi duduk nak buat yang tu takut memaki-maki lagi. Itu juga ya Allah. Tahulah. Tak berbalik ni mandi limau. 7 biji. Kan? Hati tu nak buat tapi dia gangguan dekat situ. Betul. Kan? Sebab nak temukan yang cahaya cikgu cakap tu. Saya kalau jenis saya nak buat betul-betul. Sampai nak tembunya cikgu cakap. Kalau terang cahaya tu jangan kau buka mata takut buta. Saya cakap biar sekali aku buta sekali pun aku tak melihat benda tu. Betul aku tak melalui tempuh. Kalau itu dah takdir aku lalu jugalah nak buat macam mana. Kita umur dah berapa hari lagi. Ya, betul lah kan? Nak pilih-pilih apa lagi? Kan pilih dunia dah macam ni hidup kita. Kalau kita pilih macam tu meskipun buta. Tapi hati tu jadi terang tu yang kita nak. Waktu cakap tu kan biar aku dah tak nampak apa. Tapi berjaya aku terang dekat situ. Kadang-kadang orang bertanya kan. Alah, kita tunggu masa besok, baliklah. Abang. Buat macam tu kat dia orang, kawan-kawan dia kata, abang ni kenapa cakap, aku nak babain kau orang, kan takkan tak beli. Aku nak balik rumah aku ke, aku balik daripada tempat punya aku. Buat babain tu memang tak lut ni, tak lepas. Baik. Dia berajak tak, memang tak lepas ni. Memang kena ajak tu ada, lepas tak lepas tu urusan dia. Kita tak ajak kita jalan, dua kali. Tapi sayang dia kat situ lah. Yang lepas letak air kelima yang cikgu cakap tu, saya situ tak situ saya sangkut. Yang tu saya betul-betul saya cakap dia, saya dia marah lah tu untuk berzikir. Saya stop terus. Yang sini sedap. Itu kita kena lawan. Yang sini sedap. Masuk tang sini ni. Yang sini yang diganggu tu dia sampai memaki-maki. Allah aku berhenti dulu. Dosa aku ya Allah. Bertambah banyak dosa aku ya Allah. Tak ada benda yang baik dalam hidup. Kita sebut Allah dalam tu dia memaki-maki. Dia berlawan lah tu. Dia kalau hujah kat luar ni kita boleh patahkan hujah dalaman tu. Kita berlawan diri kita ni. Kuat. Nanti Abang Rahim merasa sendiri. Dan kalau Allah bagi izin. Mungkin kalau Abang Rahim punya tu rezeki baik. Tak kena macam saya. Kan? Nanti kalau tu rezeki baik. Kalau yang jangan tu tak apa je. Ini maki hamun. Maki hamun. Kita rasa macam salah. Ya Allah apa layak aku macam ni. Kita bertanya-tanya dengan sendiri tu kan. Kita aduh. Allahuakbar, tak tahulah nak cakap macam mana dah. Itu aku stop dulu. Tak mau cakap dengan Cikgu Man. Satu hari mesti aku bukan berdepan dengan Cikgu Man. Mesti aku nak cakap nyata. Itulah cerita kita sembang. Dengan Yub ada cikgu tu dia, Yon. Sampai Yub sampai maki. Jadi aku cakap, salah ke aku ambil ilmu ke, belajar ke. Terlampau banyak sangat belajar makrifat sampai aku jadi macam dia kan. Kita takut macam tu. Cakap. Tapi aku nak cari benda yang aku boleh dicakap tu. Sesuatu benda tu yang kita cakap tu ada barang nyata. Dia bukan kita nak bercakap, aku dah belajar ni, kita mengandai-andaikan pula. Itu tak mau. Dia jadi kacau. Dia belajar teori je. Teori. Macam Game Manjung tu belajar teori je. Muhammad tak pernah jumpa. Tu saya jekah dia dalam kedai tu. Dia bukan pernah jumpa Muhammad. Kalau cerita sebab Muhammad. Yang tu lah kita tak nak nanti. Kita dapat cerita bohong atas diri kita sendiri. Lepas tu kan kalau kita ada kawan-kawan tanya nak cari pengalaman, kita nak sampaikan pengalaman, kita pembanglah membohong. Betul. Faham nak jadi munafik kat situ.
Ah ha, tu cakap baik aku berhenti dululah, takut aku ya Allah akan bertambah-tambah dosa aku dengan kau. Kan aku dah tak ada apa-apa. Kau yang maha besar, maha berkuasa, aku duduk pula dalam sini pula. Yang belah sini cikgu kan. Ha. Nombor kedua, ketiga ni sampai bawah ni tak ada apa. Tak ada apa, sini tak ada apa. Yang tempat sini ni. Ha. Sini duduk iblis ke syaitannya dekat sini. Hmm. Yang itu yang duduk berperang pasal nak lepaskan ke sini dengan ke sini tu. Sebab cikgu cakap okay, semua sekali 9,000 kan. Itu hari 11,000. Sembilan. Sembilan sampai sini. Nak tapakkan sini tu. Masa tu cakap dengan cikgu yang orang pakai jubah hijau apa elok tu yang tu cikgu sebelah saya paling dia tak pandang saya tu kan. Lepas tu cikgu suruh pindahkan saya ke latar kelima tu kan. Tu cakap cikgu, aku tunjuk cikgu kena buat macam ni ke, tak payah ni tunjuk contoh bukan jari tu cikgu. Iyalah aku cikgu buat macam ni kalau tak tunjuk kan tak tahu kat mana. Buat kata atas tulang dada bawah alkohol. Tak, cikgu tak pakai baju. Cikgu tak pakai baju waktu tu dia hantar gambar dekat sini dia cucuk cikgu. Nampak gambar tak pakai baju cikgu bagi orang. Aku cakap cikgu macam dekat dadu aku dah tak pakai baju berbulu. Aku cakap cikgu tunjuk kat sini, cikgu kena buat macam ni. Aku cakap bawa dua putih titik. Aku ingat oh kalau kat sini kena buat macam ni lah. Lepas tu cikgu cakap bukan macam tu, tunjuk contoh je. Oh dekat sini tembak dia. Tembak di sini. Titik latar F. Dia sebenarnya tujuh tempat tu ada orang asal bukan aku. Dia semua orang muka sama, pakaian lain. Kalau kita berfikir jumpalah orang tu. Kita bila ke apa bila nanti Abang Rahim kalau dah mula tempuh benda ni dah buat yang cakap terbalik yang kita cerita benda bodoh tu. Dia dah tahu. Lepas tu nanti Abang Rahim sendiri rasa lah. Peringkat mana yang ada gangguan di tu. Macam yang 1,000 tu, alhamdulillah. Yang 2,000 tu, alhamdulillah. 1,000, hari ini dia parah dekat sini. Alang takut dekat sini je. Itu yang sekarang, yang sebelum merdeka. Alang tumbang dalam bilik air. Boleh. Kenapa tu? Tak tahu, tekanan darah rendah kot. Tak ya, tak tidak, Allahu alam. Apa buat tu? Mak tengah sembahyang subuh. Awak masuk bilik nak kencing. Dah pukul berapa masa tu? Pagi. Subuh. Tengah azan subuh, tengah sembahyang subuh tu. Mak tengah sembahyang subuh, awak bangun nak kencing. Tapi jangan, kan saya kata jangan bangun terus. Kena solat tu daim dulu. Nah, itu saya terus bangun sebab dah tak tahan sangat pepundi tu. Tak tahan sangat. Kencing bila nak basuh. Aku bangun, hilang. Masya-Allah. Sedar-sedar aje pecah bibir muka melekat dekat timbuk sini. Aku cakap, lepas tu terselipuk. Bangunnya tersedar pula, duduk macam tahian. Singit terbalik tadi tu. Tapi muka dah melekat ke dinding. Yo, aku bangun, yo apa salah aku jadi macam ni? Ini berdarah-darah ni. Aku tak kena kat mana. Saya tak tahulah, tapi tekanan darah rendah memang saya tekanan darah rendah. Mungkin itulah sebab bilik air pun kecil, bukan jenis luas. Masih baik dia kecil, kalau kata luas, mesti meletup kepala saya kena dekat ni, muka ni meletak kat dinding. Tahu-tahu saya sedar, apa salah aku? Jadi tak kaki semua jadi macam ni lah. Sebab dia mungkin licin ke apa kan? Sebab ini pecah atas bawah ni. Tiba-tiba hilang. Itu sedar-sedar. Tapi dia tak lama lah, mungkin dalam 15 minit kan. Lepas tu cakap kat mak, orang jatuh dalam bilik air. Mak, mak tak dengar bunyi ke? Mana aku tahu kau aku sembahyang nak dengar bunyi gedegung-gedegang ke tak ke? Dia cakap, ya Allah, ada jian aku nak dapat. Pergi tengok ke cermin, merekah. Baru lagi bang. Tak ada lah, ada saka dalam bilik air ke? Wallah malam aku tak tahu. Mungkin kita dah buka bagi alang lah, bagi lain lah tak tahu. Ya, yeah, kalau kita tengok bangun, masa dia tidur tu, dia darah tak mengalir tu. Sebab tu saya suruh dia orang buat solatul daim dulu. Duduk, termenung, lepas tu ingat balik peristiwa Adam tu. Subhanallah, alhamdulillah, Allah akbar. Kemudian bersyahadah. Kemudian niat apa-apa kerjaan aku hari ni, minta dengan Allah Ta'ala jadikan ibadat. Tak kira lah menipu orang ke. Betul. Cakap bohong ke. Jadi tengok dalam video yang cikgu cakap ni. Yang dari ibadah kan. Abang Rahim nak tanya-tanya kau Rahim, apa yang muskil-muskil dalam perut apa semua. Sebab mana ada perbuatan lain perbuatan dia semua. Kira ibadah semua. Kalau keluar daripada cikgu man, benda tu nyata lagi. Buat baik semua benda Allah. Kalau daripada mulut aku kan, takut ada bertambah-tambah apa kita. Itu yang jadi tajuk tu.
malam malam kat engkau messenger. Pagi. Tanya khabar alam macam mana ni 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 ni. Ah, dengan kat engkau. Tu cakap macam mana alam menjaga? Menjaga kat engkau. Tapi menjaga ialah drop zaman sekarang ni kan nak cakap macam mana. Ha, iyalah. Kata dia minta nak buat nak buatkan solat hajat COVID ni. Itu alam sini boleh. Itulah cerita macam mana. Tak tahu lagi bila nak pergi sampai tempat. Dia dah pelawu datang tempat dia tu. Dia cari Ulu Balang tu nak pergi. Ulu Balang kata insya-Allah lah. Ulu Balang dekat Jinjang kan? Jinjang. Awak ingat nak jumpa dia juga tu. Jinjang dengan Balang tak jauh. Jinjang dia. Jinjang KL. Saya pun jangan pergi seronok, seronok kalau dia orang ingat nak pergi jumpa kaku. Nak bersembang-sembang dia kan. Sajalah cerita-cerita kosong. Nak jumpa Ulu Balang. Nak berkenalan dengan kaku. Dia muda daripada saya. Muda lah. 30 lebih. Aku tak panggil dia. Kenapa tu? Ya, untuk cikgu. Tanjak. Ini ya. Yang bagi kena pakai. Dia boleh ajar-ajar tu cikgu. Dia boleh ajar-ajar. Cikgu ada bawa kitab-kitab tu cikgu. Ada banyak. Tak kisahlah mana yang ada kan kita sapu. Yang mana yang Alang dah ambil tu tak payah ambil lagi lah. Bagi dia orang nak. Bagi dia lah. Nanti kami tukar-tukar lah. Mana yang tak ada kat Alang nanti kita ambil kan tu lah. Ini pakai tengkolok. Ini pakai tengkolok. Dia boleh ajar-ajar tu juga. Tapak dia belah kanan. Tapak dia belah kanan? Telinga kanan. Tapak ikat dia tu. Tapak ikat? Kanan. Pendekar akan pergi sekolah. Kalau Gunung Balang nampak marah ni. Dia tak nak lawan dia. Dia pun dah pakai tanjak kan ni. Gunung Balang dalam gambar dia. Dalam gambar. Dia lama dia pakai tanjak tu. Tapi kalau Ulu Balang sedap tengah dia bersembang, dia gelak-gelak atau seronok tu. Tadi dalam gelak je kena. Dalam gelak dia dengan Batu Nisan. Dia makan gelak je Batu Nisan. Dia bentak Batu Nisan. Dalam gelak-gelak je kena Batu Nisan. Saya serah kat dia. Dah jadi terima lah. Saya tu FYP tu dekat orang nak masuk TikTok tu. Kalau buka TikTok memang ada saya keluar. Dekat mana-mana. Tak ada. Tak jumpa cikgu dalam TikTok, tak ada friend ke? Ke kena friend ke tak? Baik, cikgu Norman. Memang banyak. Pada jadi terima. Dah jadi terima dan ikut cikgu dah. Pasal bodoh. Ingat terima apa? Atuk pala dinding. Serai, jangan tak serai. Serai, jangan tak serai. Dah jadi orang negeri 9. Dah bunyi cakap Kelantan. Tak payah lagi, atuk pala dinding. Cikgu jangan cakap lah dia. Dia, aku yang tak kira. Cikgu lama tak cakap. Dia cakap. Aku dah lalu. Dah lah. Pasal bodoh. Ini aku dah dengar. Ni siapa dia ni? Ni Rapi. Rapi. Masih banyak. Sebab ada orang nak bagi pedang ke saya. Di tengah celup cuka pedang. Oh, cuci lah. Isyarah tapah tu. Dia buat sendiri ke? Dia buat sendiri. Dia buat sendiri. Dia tu belajar pondok Lumbut Tapah. Dia belajar dengan Haji Lah Lumbut Tapah. Haji Lah tu yang cerita dekat apa yang mengajar sekali dengan saya tu anak saudara dia tu, Cikgu Afifah. Saya pergi salam pun Cikgu Afifah tu. Bagi salam dekat bapak saudara tu masa tu di tengah sakit. Dia boleh besar uci. Mana yang ni? Boleh dalam ni, dia boleh ikat kepala. Boleh tarik. Boleh ajar. Dia pergi ikat tu belah kanan. Belah kanan. Lagi. Baru jadi. Kita tak biasa pakai. Mantap. Sama sekarang lagi dia bertanjak tu dah. Kita orang punya program sambutan mereka tu semua bertanjak macam dah. Tapi eloknya orang Melayu ni balik kepada pakaian Melayu dulu. Pakaian Melayu. Nampak gah sikit. Kan? Baru naik balik kita punya. Nanti saya pergi sekolah saya pakai tanjak. Orang nak kata apa? Dah kita orang Melayu kau harap. Okay, jangan tak serai. Munir rakyat-rakyat. Tak, dia sekali Munir pun lari. Munir cabut. Dia pergi haji. Dia orang pelik tapi dudukkan pedal jelai. Dia duduk pedal. Dia tu isim tu sebenarnya. Isim. Dia berzikir lah banyak sangat. Dia kata Munir, kalau panas zikir tu selawat pelik. Dia tak nak selawat. Sekarang baru ada sebut selawat sikit. Di isim ni kalau dah masuk 2 tahun tak jumpa guru,
Mama gila terus. Dia benda ni panah. Kalau kalau cakap-cakap gantung, lepas tu tak tak tahu keputusan lah. Bahaya buka benda ni kat orang. Tu dah saya buka tu buka habis. Kau tidak sesiap orang. Banyak, orang balik orang tak tanya. Kebanyakannya macam tu lah cikgu. Banyak dia orang punya penyampai-penyampai. Kalau saya tak panggil guru, saya panggil penyampai-penyampai. Dia orang banyak gantung dekat dekat dia punya pelajar-pelajar dia orang. Penyampai-penyampai ni dia tak selesai. Dia tak selesai dengan anak murid dia. Ya anak murid. Anak murid pula jenis mendengar bertanya banyak tak ada. Betulang betul-betul depan duduk belutut tak ada. Jadi jenis dengar kalau 10 orang pergi 10 ni. Seorang yang bertanya. Satu halo. Halo tu balik dah pada. Kita satu halo je bu kan. Saya tengok baru ni yang anak pada pakcik tu. Dekat-dekat homestay tu. Bertubi-tubi saya kena tanya soalan. Dekat anak dia. Pompa tu. Memang dia dah prepare apa yang saya cakap. Dia tak faham tu. Dia dah tulis dekat. Dia dah siap lah. Apa tadi kena. Dia dah catik dah. Dah catik. Memang tu sampai pukul satu. Besok kena tanya lagi. Oh ada lagi. Ada lagi pagi tu. Tak susah lagi lah. Ada lagi. Nak serah betul-betul. Dia nak faham betul-betul. Okay.